Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua. Berjumpa kembali bersama kami Omah Library. Perkenalkan nama saya Dimas yang akan menjadi host dan kemudian di sini juga sudah ada Kak Hanifah atau yang biasa dipanggil Ufi sebagai moderator dan tentunya sudah hadir tamu spesial kita yaitu Kak Ardisha F. Gusma. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri bahwa Omah Library merupakan perpustakaan yang fokus mengembangkan literasi arsitektur, khususnya di Indonesia, dan juga salah satu platform yang juga membuka ruang diskusi bagi semangat kawula muda yang sedang resah dan haus akan ilmu pengetahuan tentang arsitektur. Oke, oleh karena itu kami persembahkan ruang diskusi dengan tema Darah Muda dengan judul Sinergitas Manajemen Proyek Pemerintah dari Pandangan Seorang Arsitek sebagai platform diskusi bagi semangat kawula muda yang sedang berproses dalam kutip berpraktik untuk menggapai tujuan sebagai arsitek yang baik dan lebih baik lagi. Dalam rangkaian acara Darah Muda kali ini, pembicara akan membagikan seluruh proses berevolusinya dari pertama kali memiliki mimpi menjadi seorang arsitek hingga sekarang telah berpraktik di dunia arsitektur yang tentunya banyak sekali pengalaman, baik suka maupun duka, yang akan dibagikan dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Demi kelancaran jalannya acara ini, dimohon peserta untuk bersedia mentaati peraturan-peraturan yang telah tertera di layar monitor untuk mematikan video dan audio kecuali jika akan dipanggil. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Ufi sebagai moderator untuk melanjutkan dan memandu jalannya acara malam hari ini. Halo Ufi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir di acara malam, walaupun jamnya kami undur lebih malam daripada biasanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Hanifah di sini akan bertindak sebagai moderator di acara kali ini. Sebelum memulai, terlebih dahulu sinopsis materi dari Mas Gusma dan juga biografi dari beliau. Hari ini Mas Gusma akan dengan Sinergitas Manajemen Proyek Pemerintah dari Pandarek. Kebanyakan arsitek muda saat ini lebih menyukai berproyek sendiri secara perorangan atau mencari klien swasta yang lebih menguntungkan dari segi birokrasi. Hal ini sangat berbeda dibanding ketika kita mengerjakan proyek pemerintah yang syarat aturan. Mengerjakan proyek pemerintah juga merupakan tantangan tersendiri, di mana yang menjadi klien adalah seluruh lapisan masyarakat. Sehingga baik buruknya desain dapat langsung dinilai dan dirasakan oleh seluruh pengguna ruang tersebut. Nah, semangat meniti jalan dari jalur sayembara membawa Gusma dan rekan-rekannya menjadi pionir inovasi dalam desain tata kota dan kawasan. Nah, untuk terus menyalurkan ide-idenya, ia mendirikan biro arsitekturnya sendiri bernama A+A Studio yang mengerjakan proyek-proyek privat. Sementara bersama PT Tripatra, ia mulai memberikan kontribusi langsung pada Yogyakarta bersama pemerintah setempat dalam berbagai skala, seperti interior, tata landscape, arsitektur, hingga master plan. Salah satu proyeknya yang sudah banyak dikenal adalah penataan kawasan pedestrian Malioboro. Nah, teman-teman yang dari Jogja mungkin juga sudah sering mendengar nama Mas Gusma ya. Nah, bagi Gusma, proyek pemerintah punya sisi menyenangkannya tersendiri. Nah, melalui episode kali ini, ia akan berbagi A sampai Z dari sebuah proyek pemerintah. Dimulai dari bagaimanakah mendapatkan proyek, kemudian proses desain yang dilakukan, hingga bagaimana penanganan di lapangan ketika sudah memasuki fase konstruksi. Berbagai pengalaman menarik yang ia alami selama proyek berlangsung dan proyek-proyek terpilih menjadi topik hangat yang layak dibicarakan. Sesi ini diharapkan dapat menjadi referensi serta gambaran sekaligus
untuk rekan-rekan sekalian yang mempunyai keinginan untuk berkontribusi pada lingkungannya atau sedang menangani proyek pemerintah dengan kasus dan tipe yang serupa agar dapat membantu menemukan solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, Ardiasa Fabrian Gusma atau yang sering biasa dipanggil Gusma lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 Februari 1989. Pada tahun 2007 hingga 2011, ia menempuh pendidikan S1 di arsitektur UGM. Kemudian setelah itu, Gusma melanjutkan program kuliah S2 dengan mengambil fokus pada desain tata kota dan lingkungan binaan hingga tahun 2014. Nah, AA Studio merupakan biro konsultan yang ia dirikan di tahun 2016. Ia juga bergabung dengan PT Tripatra yang kini di sana ia menjabat sebagai principal architect. Nah, itu tadi sinopsis dari materi malam hari ini. Sudah cukup menggelitik ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, kami anjurkan dulu bagi teman-teman peserta, seperti yang dibilang Dimas tadi, untuk menambahkan kode pendaftaran di depan nama, juga menonaktifkan audio dan video selama kelas berlangsung, kecuali dipersilakan oleh moderator. Kemudian, teman-teman bisa menyampaikan tanggapan, juga pertanyaan di kolom komentar ya. Baik, langsung saja kita panggilkan Mas Gusma. Silakan Mas Gusma. Ya, halo. Halo, selamat kedengaran malam. Ya Mas? Iya, ya, selamat malam. Ya, sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sudah siap untuk berbagi cerita-ceritanya? Oke, siap sekali. Ya. Bisa share screen? Oke, sebentar nih lagi saya mulai. Sudah kelihatan? Coba lagi, Mas. Oke, sebentar ya. 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 Sudah masuk. Sudah? Oke, udah kelihatan, Mas. Ini nanti kalau misalnya di tengah jalan, karena kita webinar ya, nanti kalau suara saya terputus atau apa, saya mohon dikabari ya. Oke, siap. Oke, saya mulai untuk presentasinya ya. Halo semuanya, selamat malam. Saya Gusma. Mungkin di tema kali ini saya membawa bagaimanakah peran dari awal bekerja sama dengan pemerintah, kemudian mengerjakan proyek-proyek yang berhubungan dengan penataan kota dan ada dengan pemerintah. Jadi untuk yang pertama, mungkin sedikit perkenalan ya, saya juga di Alas A Studio dan di PT Tirtata ini termasuk yang sedikit paling fokus karena jarang sekali banyak teman-teman sesama arsitek yang lebih suka di pemerintahan. Jadi saya sendiri mungkin sebagai perwakilan dari anak muda yang terlibat di proyek pemerintah bersama dengan satu kantor. Ini salah satu yang diminta Mbak Anifah ya, jadi bagaimana kok bisa sih terlibat di arsitek dari awal ya, sebenarnya karena kuliah di arsitek Mbak. Jokesnya kayak gitu ya, cuma sedikit yang menjadi motivasi saya pertama adalah waktu itu Ridwan Kamil pernah datang ke kampus, kemudian beliau sempat menceritakan salah satu investasi terbesar bagi arsitek adalah sering jalan-jalan ke luar negeri. Jadi kata-kata itu yang menjadi motivasi sekaligus menjadi intinya kita harus memperbanyak pandangan, memperbanyak bagaimana pengetahuan yang ada di negara lain supaya kita tahu, oh ternyata arsitektur bisa ya sampai seperti ini di tempat lain gitu loh. Dan di tempat kita artinya kita punya motivasi untuk membuat yang lebih baik dan lebih baik.
Ya, ini sedikit perjalanan di tahun 2013. Dulu pernah ke Thailand, Singapura, sampai akhirnya Merapi meletus waktu itu. Kemudian di tahun 2014, yang menarik adalah kampus UGM waktu itu kita mendapatkan invitation untuk menjadi salah satu peserta di Sayembara Internasional di Jepang. Kemudian salah satu jurinya adalah Toyo Ito waktu itu. Kita sudah mengikuti, kemudian menjadi excellent press. Jadi waktu itu kita juara yang paling populer lah ibaratnya dari semua peserta di Jepang. Dan menariknya adalah di sana kita mempelajari banyak sekali bagaimana arsitektural Jepang, karena setelah selesai acara ini, kita diajak berkeliling. Termasuk ke museum-museum yang memang dibikin oleh arsitek ternama di sana. Jadi memang di Jepang kita banyak sekali belajar bagaimana arsitektur di negara empat musim. Dan kemudian lanjut lagi, tahun 2015 ketika Sayembara Malioboro sudah selesai, ini juga motivasi kita karena selain jalan-jalan, hal yang membuat saya semangat lagi adalah mengikuti proses kompetisi atau sayembara. Jadi beberapa sayembara, contohnya adalah Malioboro, itu kita menjadi pemenangnya waktu itu. Ini foto bersama Bapak Gubernur, kita diminta untuk presentasi dengan beliau. Dan di tahun 2015 juga, ini pertama kalinya saya ketemu Kak Aris nih. Jadi di sini ada empat orang ya, itu dengan Richard, kemudian beberapa teman lagi kita dipanggil ke Gunadarma, kemudian Kak Aris di situ sebagai moderatornya yang mengundang kita lah. Kemudian sama, masih dalam sayembara, dan kalau dulu talk show ya, karena belum ada webinar, semacam bercerita, kemudian sedikit sharing pengalaman sebenarnya, bagaimana pengalaman-pengalaman kita di menang sayembara, kemudian bagaimana pengalaman kita di beberapa kompetisi, itu kita coba ceritakan kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Artinya memang sharing-sharing itu sudah biasa kita lakukan dari tahun 2015-2016. Kemudian mulai setelah menang, sering menang, beberapa rekan mulai mencoba mengulik ya, ibaratnya mencari identitas, kemudian mulai membuat majalah, dan sama prosesnya ini juga masih ikut sayembara terus. Jadi sampai di akhir tahun 2017-18 lah, itu kita masih aktif di sayembara. Kemudian sampai di akhir tahun 2017 itu kita mulai bergabung dengan PT Tripatra. Waktu itu proyek yang pertama kita kerjakan adalah toilet bawah tanah, toilet underground. Jadi ini cuma toilet ya, kalau di mungkin tempat lain ya sudah sesuatu yang biasa, tapi di Jogja ini toilet harga 5,5 M, jadi memang sesuatu yang luar biasa kalau di Jogja. Kemudian sama, tetap masih jalan-jalan ke luar negeri, karena pesan Pak Ridwan Kamil adalah memperbanyak eksplorasi bagaimana perkembangan arsitektur yang ada di luar sana. Kemudian di tahun 2017 akhir ini juga untuk pertama kali FSA ini juga kita buka. Jadi waktu itu proyek pertama yang masuk di sini adalah sebuah master plan. Jadi konsepnya adalah FSA ini proyek yang lebih fokus pada pekerjaan yang sifatnya adalah private atau pekerjaan yang kliennya bukan pemerintah. Jadi memang kita fokuskan sendiri pekerjaan yang kita bisa eksplorasi dari sisi desain, bisa kita benar-benar mengulik. Sedangkan di Tripatra ini lebih ke klien yang pemerintah, yang di mana proyeknya bersifatnya lebih formal. Jadi bagaimana di sini ada dua kubu atau dua jenis pekerjaan yang memang sengaja saya pisahkan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan mana yang bisa kita eksplorasi dari sisi desain dan mana yang bisa kita formalkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan arsitektural. Ini sampai di akhir tahun 2018, toilet sudah mulai jadi, kemudian dari beberapa teman juga masih sering memanggil kita untuk talk show waktu sebelum COVID ya. Dan yang menarik adalah di akhir tahun itu juga, kita pernah diundang oleh Urban Plus, pemenangnya Sayembara IKN, untuk datang ke kantor, menceritakan bagaimana Malioboro waktu itu. Jadi nanti hampir seperti yang saya ceritakan di sini, mungkin di sini lebih lengkap, tapi waktu itu karena
Malioboro ini adalah pertama kalinya pedestrian di Indonesia yang lagi booming. Kemudian kota-kota di lain ini sudah mulai mengikuti, jadi menjadi salah satu pionir untuk penataan pedestrian di Indonesia. Sampai di akhir proyek, kemudian beberapa majalah seperti di Construction Magazine juga sudah meliput. Jadi artinya memang dari sisi pengalaman yang bisa kita sharing juga sudah diharapkan oleh beberapa rekanan kita. Kemudian di Jogja kita juga berkolaborasi atau menciptakan semacam komunitas ya. Jadi YAF ini adalah Yogyakarta Young Architect Forum, di mana isinya adalah teman-teman arsitek muda yang bisa untuk sharing relasi, pengalaman, dan kalaupun ada permasalahan itu bisa dibahas di sini. Ini kita sudah berjalan sampai YAF 5 dan karena COVID ini memang sedikit berhenti. Yang intinya adalah kita memang memiliki tempat untuk teman-teman muda bisa mengisi atau bisa saling berbagi lah. Kemudian setelah selesai dari acara-acara tadi, jadi seperti jalan-jalan, sayembara, kemudian talkshow, beberapa yang terakhir belakangan ini adalah menjadi juri. Jadi di beberapa kompetisi kita menjadi juri juga waktu itu bersama dengan Pak Eko Prawoto. Jadi membahas beberapa desain dari teman-teman Atmajaya dalam sayembara collaborative space. Dan sampai akhirnya perjalanan kita ya begitu terus, artinya membuat satu komunitas arsitektur. Terus yang terakhir adalah kita publishing buku. Jadi Liberating Space ini adalah kita dari teman-teman arsitek Jogja mengumpulkan karya untuk bisa publikasi bersama. Dan yang terakhir juga mengenalkan YAF ke TV. Jadi ini kita sampai siaran di TV untuk mengenalkan kalau ada ini loh komunitas arsitek muda di kota Jogja. Jadi yang tujuannya adalah bagaimana supaya rekan-rekan di Jogja juga mengenal adanya komunitas di kotanya. Jadi kita akan mulai bagaimana kolaborasi dari FSA dan Tripatra ini berjalan. Yang pertama yang ingin sedikit saya ceritakan adalah dari A sampai Z proyek-proyek yang kita kerjakan. Proyek yang pertama ini adalah proyek yang kita dapatkan setelah pekerjaan pedestrian Malioboro. Jadi rata-rata beberapa klien itu lebih tertarik untuk melihat bagaimana suatu pekerjaan itu sukses, kemudian dia pasti akan meminta tolong untuk bisa bekerja sama lagi. Proyek ini berada di Taman Pintar Yogyakarta di bawah Dinas Pariwisata. Sedikit gambaran bagaimana interiornya. Jadi pekerjaan interior ini salah satu zona teknologi di Taman Pintar dan yang budgetnya paling kecil yang pernah saya dapatkan. Jadi nilai perencanaannya ini dulu cuma 12 juta. Yang menarik adalah karena memang interior di Jogja ini untuk nilai perencanaan sangat berbeda sekali dengan di Jakarta. Jadi di sini ini kita sudah dibatasi oleh pagu anggaran untuk fisik konstruksinya, kemudian juga karena nilainya tidak banyak, artinya kita harus berpikir keras untuk bagaimana bisa menciptakan desain yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi di sini klien sudah memiliki tema, temanya adalah ruang teknologi. Kita coba membantu untuk bagaimana bisa membuat ruangan ini menjadi ruang yang futuristik atau kekinian. Kemudian yang menarik, setelah zona ini selesai dibangun, justru dia menjadi zona yang paling populer di Taman Pintar. Jadi padahal ini adalah zona yang kita buat dengan biaya yang paling sangat minim. Untuk gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi zona ini kita gambarkan menggunakan proyektor-proyektor yang sudah dipunyai di Taman Pintar. Kemudian kita hanya meletakkan pada beberapa zona yang pas. Kemudian bisa dilihat di video ini bagaimana anak-anak sangat menikmati sekali. Di sini ada VR, jadi si anak kecil ini memakai gelasnya, kacamatanya, dia sudah bermain di situ. Kemudian ada zona air, di mana juga bagaimana kinetiknya untuk setiap orang di sini tetap bisa bergerak lah, intinya seperti itu. Zona ini menjadi sangat menarik dan sangat ramai sekali. Jadi
bisa ketika selesai itu langsung menjadi ruang publik atau zona tujuan yang paling menarik lah di Taman Pintar. Jadi secara proses memang bisa dirasakan zona Taman Pintar tadi yang pertama kali untuk interior di pekerjaan kita. Dan ini adalah pasar kota gede di Bandarai ya. Jadi yang menarik adalah dulu ketika pertama kali proyek interior di bandara ini, kita sebelumnya sudah pernah diminta tolong untuk mengerjakan proyek bandara di bandara, tapi dengan interior yang lebih kecil. Di mana waktu itu kita hanya dikasih space 60x60 untuk membuat galeri, hanya diberi waktu sekitar 1 bulan. Kemudian setelah galeri itu selesai, next-nya dalam waktu sekitar 1 bulan berikutnya, kita diminta untuk membuat 2.400 meter persegi interior di Bandara IA. Nah, cuma yang menarik ini sebenarnya di desain akhir ini bukan desain kita, tapi ingin sedikit saya ceritakan. Di tengah perjalanan desainnya, kita sudah selesai kontrak dengan salah satu dinas yang mengerjakan ini. Tapi desain kita itu selalu ditolak oleh Angkasa Pura. Jadi ini menarik sih. Menurut saya desain kita itu bagus, tapi selalu ditolak oleh Angkasa Pura. Sampai akhirnya adalah Angkasa Pura menggunakan konsultan sendiri untuk mengerjakan interior ini. Dan yang mengerjakan adalah dari timnya mereka, kemudian hanya menggunakan desain kita. Artinya desain kita itu kebanyakan beberapa cuma diganti layoutnya, cuma diubah space-nya, tapi kita masih ingat betul ini adalah benar-benar desain kita. Jadi dan menarik setelah ini jadi, kemudian dari si dinas sendiri merasa tidak cocok dengan layout atau ruangan yang sudah ada. Akhirnya proyek ini sekarang kembali ke kita lagi untuk ditata ulang lagi. Jadi menariknya di pemerintah terkadang seperti ini, ketika susahnya adalah proyek di bandara ini koordinasinya tidak langsung dengan satu dinas, tapi harus dengan pihak Angkasa Pura. Jadi di Angkasa Pura sendiri nanti harus paparan ke level direktur 1, direktur 2, direktur 3, ke direktur utama. Dan kadang setiap direktur itu memiliki mood atau tes yang berbeda-beda. Jadi memang beratnya atau challenge-nya ketika mendesain di sini itu ketika tidak setuju itu turun lagi. Seperti itu selesai. Jadi sampai waktu itu harus berubah ke konsultan, setelah ini jadi dan ini berubah lagi. Jadi memang yang membuat kita menjadi rotok kesel waktu itu ya karena ini sebenarnya mau seperti apa tombolnya. Karena di pemerintahan itu kan proyek ini interior, gambar kerja itu harus detail, kemudian gambar RAB harus lengkap. Nah, memang berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan di tempat lain. Interior itu bisa dibuat langsung, tapi di tempat kita ketika dengan pemerintah, karena nanti ada pemeriksaan, interior itu harus selalu dibuat jelas. Detail, setiap gerobak misalnya seperti ini, sambungan dan lain sebagainya itu tergambarkan. Di RAB juga seperti itu. Nah, ketika ini berpindah ke tangan yang lain, ternyata memang output berbeda. Jadi mereka lebih terbiasa dengan satu gerobak dihargai misalnya 30 juta, seperti itu. Jadi hitungan langsung. Dan memang terbukti sekarang setelah jadi ya, kita bisa lihat sendiri pemerintah yang mengerjakan ini meminta tolong ke kita kembali untuk menata ulang galeri IA yang ada di sini. Kemudian lanjut lagi, jadi si Taman Pintar tadi menariknya karena tahu pengalaman kita sudah pernah membuat galeri IA tadi, galeri MKM, kemudian dia minta tolong juga karena dia kebetulan juga mendapatkan space di bandara untuk membuat Science Corner. Dan ini menariknya adalah di proyek ini budget untuk fisik itu hanya sekitar di bawah 50 juta. Artinya dengan biaya yang sangat minim ini kita harus memikirkan bisa menggunakan ide seperti apa untuk menyelesaikan hampir kurang lebih 60 meter persegi ruangan. Jadi ini sedikit videonya. Intinya kita tetap mengandalkan semua teknologi yang ada di Taman Pintar. Jadi seperti masuk kita tembak dulu menggunakan proyektor. Jadi seperti masuk di zona ikan. Kemudian untuk media display kita minta semua yang bisa di display. Dan yang terakhir adalah untuk dinding. Itu kita selesaikan semuanya menggunakan wallpaper dari
print-printan. Jadi kita hanya menggunakan dinding yang kita di situ langsung bermain menggunakan Corel, terus kita stikerkan dan itu langsung ditempel. Jadi karena budgetnya sangat terbatas, mau nggak mau kita harus berpikir bagaimana ruangan ini bisa jadi nyaman dan dimanfaatkan oleh semua pihak. Jadi dengan teknik, ya dengan budget yang sangat terbatas tadi, harus jadi seperti ini. Kemudian di landscape. Di landscape sendiri, sedikit referensi beberapa pekerjaan kita, mungkin nanti akan kita bahas lebih detail. Intinya adalah landscape yang paling populer atau yang sedang ngetrend di Jogja adalah pedestrianless. Jadi bagaimana di Jogja ini sedang menuju kota yang berbasis pada pejalan kaki. Jadi ini sedikit teorinya, mungkin bagi teman-teman sudah sangat tahu ya, pedestrianless, pedestrian artinya pejalan kaki, less jalan, jadi ya jalan untuk pejalan kaki. Ini adalah gambaran Malioboro yang dipoto oleh Pak Gono, di mana foto ini diambil memang biasanya setelah maghrib atau ketika subuh mau jalan. Jadi suasananya memang benar-benar dapat. Sedikit yang ingin kita sampaikan sebelum mendesain pedestrian west di sini ada beberapa ini ya standar ya. Yang pertama adalah nyaman, kemudian nyaman ini ya sudah tersedialah jalannya, ada crossing-nya, ada aksesnya. Kemudian kalau pedestrian ini harus aman, itu nanti harus tambah bollard, bollard pengaman dari ketabrak mobil, bollard dari ketabrak motor, dari TKL. Kemudian kalau mau nyaman, ya itu harus ditambah lagi dengan adanya tempat duduk, ada pohon yang nggak panas, hujanan, tempat sampah, dan terakhir kalau mau humanis lagi, ya diberikan taktel agar teman-teman difabel bisa masuk. Jadi syarat bagaimana jalan ini bisa lengkap, ya ini harus terpenuhi. Tapi kalau syarat sebagai jalan biasa, kita bisa pilih mau mendesain di kawasan mana. Beberapa jenis tipe pedestrian ini saya hanya ambil dari referensi di luar negeri. Artinya memang sebuah kota memiliki berbagai tipologi untuk pedestrian. Tapi di sini tidak akan saya bahas semuanya karena ini ada di materi yang satu lagi. Bagaimana penjelasan setiap jenis-jenis pedestrian ini nantinya desainnya seperti apa. Langsung saja masuk pada kasus yang pertama adalah Malioboro sebagai pedestrian west. Jadi di sini bisa kita lihat ini adalah foto Malioboro yang sudah jadi. Bagaimanakah prosesnya ketika jadi seperti ini akan kita lihat ya. Jadi ini adalah gambaran foto Malioboro zaman dahulu. Bisa terlihat suasananya masih nyaman sekali, kemudian pohonnya masih gede-gede, kemudian aksesnya tidak seruwet sekarang lah. Polusi tidak ada karena masih kereta kuda ya zaman dulu ya. Tapi yang berubah adalah ketika tahun 2014, sebelum 2014, itu di mana kita bisa lihat kondisinya Malioboro sepanjang 2 kilo itu dikenal sebagai parkir terpanjang di dunia, karena bisa dipastikan area jalur lambat itu digunakan untuk parkir semuanya. Dan itu terjadi sampai di tahun 2014. Padahal kita ketahui bahwa orang yang tinggal di Jogja, Malioboro ini adalah jalan utama atau sumbu filosofis kota. Di tahun 2014, pemerintah mengadakan sayembara penataan kawasan Malioboro. Kemudian kita waktu itu iseng-iseng ikut nih. Ini adalah filosofisnya. Jadi kenapa sih Malioboro ini sangat berarti di kota Jogja? Karena memang secara filosofis, dari HB1 atau Sultan pertama yang membuat Jogja ini sudah memiliki aksis dari Gunung Merapi sampai dengan Laut Selatan. Kemudian di tengahnya ada sumbu imajiner, di mana titik tugu dan panggung kerapiak ini yang menjadikan fokus dari aksis kota Jogja yang diapit oleh dua sungai. Kemudian secara teori ya, karena waktu mengerjakan ini kan saya juga kebetulan S2, jadi ketika S2 itu tesisnya saya juga ambil Malioboro. Kemudian pas itu juga ada sayembara Malioboro, tesis juga saya ambil Malioboro. Jadi memang benar-benar kita akan fokus pada Malioboro menjadi ruang publik. Dari teori ruang publik yang saya dapatkan dari tesis ya, itu ada sekitar 8 elemen ruang publik, di mana kalau mau menjadi ruang publik yang benar-benar berkualitas, itu harus memiliki 8 elemen ini. Termasuk salah satu contohnya adalah ada
ruang publik dalam dan ruang publik luar. Jadi ruang publik dalam itu contohnya adalah mallnya. Ketika siang hari panas, orang pada masuk ke mall. Ketika sore sudah nyaman, orang pada keluar ke pedestrian. Jadi itu salah satu dari faktor-faktor kualitas ruang publik. Dan ini adalah metode atau teknik perencanaan yang dulu saya gunakan ketika menata Malioboro. Ini disebut sebagai diagram mapping, di mana saya mencoba membuat set plan atau kondisi jalan Malioboro. Cuma ini saya potong ya, ini masih panjang lagi. Ini saya potong dengan melihat segmen pagi, siang, dan malam. Jadi kalau di zoom ya, itu seperti ini. Pagi itu terlihat merah ini adalah titik orang berkumpul. Kemudian yang hijau itu pohon ya, terlihat itu motor, mobil, andong, becak, PKL. Kemudian di sini kita bisa melihat bagaimanakah titik-titik perkumpulan orang. Jadi metode ini untuk melihat sebenarnya orang ini lebih suka atau lebih senang berkumpul di mana. Karena salah satu faktor untuk menjadi ruang publik adalah untuk melihat seberapa banyak orang bisa berada di ruang itu dan seberapa lama dia suka atau betah di ruang ini. Kemudian ini kita bagi lagi segmennya. Jadi M1 itu adalah pagi, fotonya seperti ini. Ini kita sebut sebagai keeping diary, di mana keeping diary ini adalah metode untuk melihat aktivitas yang ada di satu penggal jalan. Ini pagi, siang, malam dengan titik-titik merah seperti tadi untuk melihat ternyata memang ketika pagi, siang, dan malam ini ada berbagai macam jenis aktivitas yang berbeda. Artinya apa? Ketika pagi saja PKL-nya sudah berbeda, siang berbeda, malam apalagi berbeda. Aktivitasnya juga berbeda. Dan dari perbedaan inilah yang menjadikan kita memahami bagaimana ketika menata ruang jalan, ternyata banyak sekali faktor-faktor atau variabel yang harus diperhatikan. Karena begitu satu hal itu tidak diperhatikan, akan terjadi permasalahan pada penataan berikutnya. Jadi ini sedikit temuan dari tesis saya waktu itu. Semua segmen kita pelajari, kita perlihatkan masalahnya, kita telaah lagi, kemudian kita rumuskan lagi, sampai akhirnya kita menemukan sebuah variabel atau temuan yang bahwa sebenarnya Malioboro ini memerlukan ruang publik atau tempat untuk kongko-kongko lah. Karena kalau kita lihat dari aktivitas yang ada pada masyarakat kota Jogja, lebih suka kongko-kongko. Kongko-kongko itu kayak duduk-duduk bersantai. Jadi temuannya kurang lebih seperti itu. Artinya, desain yang perlu kita ciptakan nantinya adalah memperbanyak fasilitas untuk ruang-ruang mereka bisa menikmati yang ada di Malioboro. Kemudian idenya waktu itu untuk bisa mendesain Malioboro, kita mengangkat tema teras budaya. Jadi teras budaya itu kalau kita artikan ya teras sebagai terasnya Jogja karena berada di depan keraton, kita beranggapan ya terasnya Malioboro ini sebagai terasnya keraton gitu loh. Jadi budayanya itu adalah di teras kita isi dengan beragam budaya yang ada di Indonesia. Nah, yang perlu diperhatikan lagi di Jogja itu sudah ada namanya perda dan pergub untuk bangunan cagar budaya, termasuk dengan desain kawasannya. Jadi ketika mendesain di area ini juga perlu sangat diperhatikan titik-titik atau aturan yang berlaku. Dan di sini bisa diperlihatkan sumbu filosofis itu berada di kawasan utama, core bangunan atau core dari kawasan heritage. Jadi memang perlu sangat berhati-hati pada penataannya. Kemudian pada proses desainnya, ini bisa dilihat di kiri, yang menarik adalah setelah kita menang sayembara itu, pemerintah sebenarnya sudah ada konsultan yang harus mengerjakan DED. Nah, cuma masalahnya adalah konsultan yang mengerjakan DED itu ternyata tidak bisa memahami gambar atau memahami pemenang-pemenang sayembara. Akhirnya desain yang diciptakan justru malah kacau. Nah, akhirnya pemerintah malah memanggil kita lagi untuk dikontrak untuk membuat grand design Malioboro waktu itu. Kemudian grand design itu adalah mengumpulkan atau menggabungkan dari beragam pemenang sayembara, ide-ide terbaik, kemudian saya gabungkan juga dengan beberapa temuan dari tesis saya. Kemudian kita coba paparkan kepada para
ahli, kemudian ada akademisi, dosen dari pemerintah. Dan yang menarik ketika kita memaparkan itu, terkadang desain itu malah ada, misalnya Bapak A ini setuju, tapi Bapak B tidak setuju. Paparan lagi di minggu depan, kebalikan, Bapak A ini malah tidak setuju, Bapak B ini setuju, dan itu begitu seterusnya. Jadi kayak kita tuh rasanya desain ini stuck gitu loh, ini kok seperti ini. Akhirnya strateginya adalah desain pada kawasan Malioboro ini kita pisah. Jadi mulai dari pembahasan spasial atau tata ruangnya, ini ya kita hanya mengundang pada ahli-ahli yang terkait pada bidang ini saja. Jadi di situ kita sarankan ada satu aturan di mana tugu itu harus menjadi tor atau sumbu 45 derajat dari ruang jalan. Kemudian akses transportasi atau bagaimana penggali ruang jalan yang tercipta ini juga kita sarankan, termasuk ketika di sini harus menjadi kawasan pedestrian, minimal harus disupport oleh kawasan parkir yang memadai. Jadi di sini diusulkan ada 9 kantong parkir. Kemudian untuk PKL dan toko, kita juga menata bagaimana supaya PKL dan toko ini dia bisa mendapatkan kelayakan ekonomi atau kemerataan ekonomi. Karena jumlah PKL di Malioboro itu hampir sekitar 2.550 yang terdaftar dan 1.280-an yang tidak terdaftar. Jadi bisa dibayangkan isinya PKL seberapa banyak ya. Kemudian di tatanan lanskap, di sini juga nanti perlu saya sampaikan bahwa di Jogja ini ada tanaman filosofis, yaitu asam jawa, yang harus wajib ditanam, dan gayam. Itu adalah tanaman yang wajib. Kemudian untuk jenis lanskap juga nanti akan saya sampaikan kenapa di sini menggunakan model pot. Jadi bukan model tanaman yang ditanam langsung di tanah. Dan ini adalah salah satu gambaran atau perspektif di tahun 2014 yang menjadi inspirasi kita waktu itu bagaimana untuk Jogja ini harus punya identitas. Jogja ini harus memiliki sesuatu yang mungkin tidak dimiliki kota lain tapi hanya ada di sini. Jadi gambaran ini yang menjadi inspirasi kita pada penataan Malioboro. Ini adalah foto yang saya ambil di tahun 2010. Waktu itu sempat terjadi erupsi Merapi dan abunya itu hampir menutupi satu Jogja. Saya ingat sekali waktu itu karena harus mengantar ibu saya lewat Tugu waktu itu dan saya potret benar-benar luar biasa karena tebalnya hampir sekitar 20-30 cm untuk abu Merapi. Kemudian putih semua seperti ini. Jadi ini bukan foto zaman dulu. Ini foto pakai kamera zaman kini tapi hasilnya kayak zaman dulu gitu. Jadi bisa kebayang Jogja waktu itu. Kemudian ketika kita sudah mulai menata ruang jalannya, yang pertama kali terpikirkan adalah material yang paling banyak di situ dan itu harus menjadi identitas. Kita berpikiran bagaimana caranya material yang kita gunakan nanti akan dikenang oleh warga Jogja, bahkan ini bisa menjadi kekuatan dari kota Jogja sendiri. Waktu itu Pak Eko Prawoto sempat menceritakan, atau inspirasinya dia adalah, dia dulu pernah ke Jepang, kemudian ada salah satu kawasan di Jepang yang seluruh warganya sangat bangga dengan pedestriannya. Jadi pedestriannya itu berada di tepi laut, jalannya itu ditempelin oleh kerang-kerang, kulit kerang, dan lain sebagainya. Tapi warga itu sangat bangga sekali dengan pedestrian mereka, karena itu mereka dulu ternyata terlibat ketika pembuatannya, dari materialnya dia sendiri, seperti itu. Nah, di sini kita berpikirkan bahwa abu vulkanis tahun 2010 itu masih banyak sekali di tahun 2014. Karena hampir satu kota ya, dan itu tumpukan karung itu nggak habis-habis. Kemudian kita coba berpikiran, material yang bisa dikombin, digabung, ini apa? Ternyata kita menemukan bahwa terrazzo itu adalah material yang bisa digabungkan sebagai material lantai yang kita gunakan. Makanya di sini kita berupaya bagaimana sebuah musibah dari Gunung Merapi ini itu bisa menjadi anugerah bagi kita semua. Kemudian street furniture-nya kita mulai tata menggunakan branding-branding Jogja waktu itu, bagaimana logo itu kita masukkan ke semua elemen ruang jalan. Jadi dari kursi, bolar, bench, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi adalah di Jogja ini adalah kotanya para seniman. Jadi bagaimana waktu itu kita berpikiran
Kalau bisa, semua material yang ada di sini kita tidak mau impor atau menggunakan produk dari luar lah. Akhirnya kita berpikiran dari seniman yang sering berseni di Jogja itu menggunakan aluminium dengan teknik kentengan. Kenteng itu dipukul satu persatu. Nah, waktu itu kita membuat bulat taktel itu menggunakan teknik yang sama. Dan itu dikerjakan oleh pengrajin yang ada di sekitar Jogja. Artinya hampir satu kampung waktu itu kontraktornya mencari dan ketemu satu kampung itu dipekerjakan semua untuk pembuatan material yang ada di sini. Jadi memang kekuatan dari Malioboro itu adalah dari kekasan atau bagaimana teknik yang digunakan pada proses pembuatannya. Nah, ini adalah salah satu yang ingin saya ceritakan bagaimana Malioboro ini juga ramah terhadap lingkungan. Jadi di bawahnya pot itu kita ada bioretensi. Jadi air yang dari jalan itu kita tampung semuanya ke dalam bioretensi dulu. Sampai bioretensinya ini penuh, baru masuk kepada sumur resapan. Sumur resapan penuh, baru dibuang ke riol kota. Jadi secara prinsip sebenarnya kita tidak ingin membebani kota Bantul. Karena Bantul kan di selatan Jogja tuh. Kalau misalnya kita buat pedestrian langsung drainase, buang semuanya ke selatan atau ke pantai, itu pasien nanti daerah di selatan kota kita, karena dia pasti akan terimbas pada debit air yang sangat besar sekali. Jadi kita di sini memiliki konsep zero run off, di mana air itu kita coba selesaikan semuanya di kawasan Malioboro. Jadi bioretensi ini di bawah pot dan berada di sepanjang Malioboro. Oleh karena itu, kenapa sistem tanamannya itu tidak sistem tanaman mati, tapi di sini ada sistem tanaman yang bisa dicopot atau diganti. Karena dulu kita punya konsep tanaman yang ingin kita pakai di sini adalah tanaman berbunga. Cuma ketika sudah mulai dibangun, bunga itu tidak bisa tumbuh. Karena ada polusi dari kendaraan. Jadi kita juga baru tahu ternyata untuk bisa seperti di, kita memang dulu konsepnya sudah menyiapkan pot, itu memang konsepnya adalah ketika bunga tidak tumbuh, kita sudah punya plan B, yaitu mengganti dengan yang tanaman berbunga. Jadi seperti di jalan utama Malaysia, itu dia selalu yang ditanam adalah tanaman berbunga, karena memang dia sudah memiliki bank tanaman. Jadi bank tanamannya itu dulu saya konsepkan seperti di Malioboro. Kemudian di Malioboro juga memiliki kendaraan khusus, yaitu andong. Tapi permasalahannya andong sendiri adalah sangat pesing sekali atau sering bau pup ya, karena memang andong ini hewan dan tidak bisa diatur. Yang menjadi problem adalah ketika dia sudah stay itu ya sering pipis, dan itu sudah pasti jadi masalah. Karena dulu ketika ruang jalan seperti ini sangat terkenal dengan pesingnya, padahal ini adalah kawasan wisata. Nah, oleh karena itu kita berpikir adanya toilet untuk andong. Jadi bagaimana caranya kita buatkan spot-spot untuk andong ini bisa berhenti, tapi di sisi lain di sini juga kita berikan, jadi di kiri bawah di foto kanan ini ada semacam sentorannya atau apa ya, ibaratnya itu kayak gelondoran air. Jadi ketika si kuda itu pipis, si kusir bisa mengambil selang untuk segera mencentor, dibuang ke saluran khusus, macam saluran septic tank ya, kalau di tempat kita itu seperti itu. Jadi memang idenya adalah kawasan ini tidak pusing lagi, dan ternyata terbukti sampai sekarang menjadi tidak bau lagi. Karena setelah si kuda itu pipis, si kusir langsung bertanggung jawab untuk membersihkan area tersebut. Kemudian untuk pedestrian atau pejalan kakinya juga kita sediakan tempat minum gratis, yang artinya memang di sini kita sangat fokus sekali terhadap teman-teman pejalan kaki. Dan yang menarik adalah kita menata juga untuk letak PKL, jadi yang di atas itu existing kondisi sebelum perencanaan. Dulunya itu ruang jalan di depan toko atau di dalam arke itu sangat sempit sekali. Kemudian kita geser PKL-nya, jadi deret 2 itu kita geser di kolom. Dan itu manfaatnya adalah akses untuk pedestrian di dalam arke menjadi sangat lebar. Jadi memang konsep kemerataan ekonomi ini kita fokuskan kepada teman-teman PKL dan pemilik toko. Kemudian respon dari pemilik toko adalah ketika pedestrian ini sudah jadi, itu ternyata mereka mulai membuat kafe pada lantai duanya. Jadi memang merespon pedestrian yang sudah ada dengan pembuatan kafe di lantai dua.
Kemudian yang menarik lagi adalah setelah Malioboro ini selesai, habit atau kebiasaan masyarakat masih tetap sama, membuang sampah sembarangan. Sampai akhirnya viral dan warga yang berada di Malioboro mulai membuat inisiasi untuk Malioboro Resik. Artinya setelah Malioboro jadi ini ternyata sangat kotor sekali oleh sampah-sampah dan itu membuat warga menjadi apa ya gatal atau ini gimana udah ditata kok kotor lagi dan mereka membuat suatu ide jadi Malioboro Resik itu dari berbagai komunitas yang ada di Malioboro bersatu guyup itu hampir sekitar 2-3 bulan mereka cuma bersih-bersih doang. Jadi bukan pemerintah yang membersihkan tapi adalah warga dan masyarakat. Karena mereka membuat konsep yang menjadi memiliki kota. Jadi menariknya adalah mereka mau bergerak membersihkan kotanya sendiri tanpa disuruh. Kemudian ini adalah gambaran bagaimana transformasi Malioboro dari yang zaman dulu sampai ke yang sekarang, di mana value-nya ini masih tetap kita pertahankan. Ini adalah foto ketika sebelum perencanaan, jadi mungkin masih di level orang pacaran ya, tapi begitu sudah jadi, ketika Malioboro tertata, levelnya naik jadi pre-wedding. Kemudian kalau di kanan ada tulisannya Miami Beach ini jadi kayak di luar negeri. Jadi memang belum pernah terpikirkan ada yang mau pre-wed di kawasan seperti ini dulu itu. Tapi sekarang ternyata sudah ditata dan ini menjadi menarik sekali karena mulai banyak yang beraktivitas atau menggunakan ruang ini sebagai media berfoto mereka. Dan yang paling menarik teraso itu. Karena teraso ini berbeda dengan HT. HT itu permukaannya memang jauh relatif lebih datar, flat. Teraso itu karena diproduksi oleh handmade, itu ada sedikit cekungan. Jadi ketika hujan, air itu memang tidak langsung terbuang, tapi tertahan dulu. Pada foto di sebelah kiri ini terlihat efek ketika pas hujan, terjadi bayangan di bawah refleksi, ya di bawahnya itu, sehingga yang membuat pedestrian Malioboro menjadi khas atau menarik adalah suasana yang seperti ini. Kemudian ini adalah foto-foto prewed yang mulai banyak ketika Malioboro saya tertata, bahkan beberapa artis dari Jakarta, Mas Pur, juga melakukan prewednya di Malioboro. Jadi untuk teman-teman yang memiliki ide, mungkin ini bisa menarik karena gratis memanfaatkan penataan kota saja. Kemudian beberapa branding untuk baju dan pakaian juga sudah mulai banyak. Dan yang menarik adalah ini ada karya seni sebelum Malioboro itu tertata. Jadi dulunya ketika Malioboro belum tertata, rata-rata para seniman yang melakukan karya seni itu di Malioboro kurang lebih ada benda-benda bekas. Tapi ketika sudah tertata, kelas seninya ini naik. Jadi ini adalah aluminium kentengan seperti teknik yang kita gunakan ketika membuat dolar. Jadi level seninya itu langsung meningkat juga. Jadi memang sekarang hanya seniman-seniman kelas utama saja yang boleh melakukan pameran di ruang jalan Malioboro. Ini juga terjadi perubahan yang sangat besar bagi kalangan seniman juga. Kemudian halte mulai direspon oleh beberapa masyarakat. Di area titik nol waktu itu, terutama di depan BI. Jadi di sini ini dulu existing-nya ada pohon beringin yang besar sekali. Tapi waktu itu kan kita sempat sampaikan bahwa di Jogja ini sering terjadi kesalahan penanaman pohon karena pohon itu ditanam di pot. Jadi di pot, di atas permukaan. Oleh karena itu ketika penataan kegaruk sedikit, itu langsung roboh. Jadi memang bisa di bayangkan waktu itu banyak sekali pohon yang kita ganti untuk tanaman jenis baru. Nah, di sini termasuk sama, jadi waktu itu ada pohon beringin, hanya saja karena nanamnya salah, jadi pohon beringinnya tidak besar, tapi dia hanya mengganggu fasad, dan akhirnya kita usulkan untuk diganti menjadi permajaan yang lebih muda, baru, dan ternyata teman-teman seniman langsung merespon fasad Bank BI yang tidak pernah terlihat. Jadi nah, sebelum ini itu fotonya adalah Bank BI isinya pohon beringin semua. Tapi begitu ini dibuka, langsung terlihat bagaimana fasad atau wajah kota Jogja, bangunan kolonialnya. Dan yang selanjutnya, setelah Malioboro itu selesai,
Nah, ternyata ya tadi bagaimana Malioboro sebagai ruang publik itu tercipta, pemerintah mulai membuat sebuah program namanya Selasa Wage, di mana Selasa Wage itu tidak ada PKL yang berjualan dan Malioboro ditutup hanya khusus untuk pejalan kaki. Jadi yang menarik di sini, mulai dari jam 3 sore itu sudah ada berbagai jenis atraksi atau kegiatan di sepanjang jalan Malioboro sampai dengan keraton. Salah satu yang paling menarik adalah flash mob golek menak. Jadi bagaimana teman-teman seniman atau penari itu bisa turun ke jalan melakukan flash mob. Ini adalah videonya. Jadi bahkan Bapak Gubernur juga turut serta datang untuk melihat Selasa Wage ini seperti apa toh. Hampir mirip bagaimana flash mob kalau di Korea dulu Gangnam Style ya, mungkin mirip seperti itu, tapi kalau di Jogja Selasa Wage gambarannya seperti ini. Jadi masyarakat turun ke jalan, terus turun jalan, mereka menari atau dancing ya, tarian seperti ini. Oke. Dan yang menarik adalah ketika setelah Malioboro jadi, hal ini pasti terjadi. Beberapa daerah ingin seperti Malioboro, jadi di Bengkulu waktu itu, kemudian di Citiwaksolo juga ingin seperti Malioboro, ini di Setiaji, kemudian di Kabupaten Batang, di Blora, Jawa Timur, di Jatinegara, Jakarta. Makanya setelah proyek ini itu kita diminta oleh Urbanus waktu itu untuk memaparkan bagaimana sih Malioboro ini bisa tertata seperti itu. Di Madiun, kemudian di Bali, di Kudus. Jadi memang gambaran Malioboro itu waktu setelah selesai memang banyak sekali dari rekanan yang datang untuk mempelajari lah bagaimana Malioboro bisa menjadi pedesaan yang seperti ini. Kemudian setelah Malioboro itu selesai, pemerintah Kota Jogja ini membuat satu program namanya adalah Menuju Yogyakarta Walkable 2022. Dan di sini mau tidak mau kita harus membuatkan sebuah guideline karena pedestrian ini pasti akan ada banyak sekali yang mulai mengikuti, dan supaya nanti tidak karakter ini tetap ada, kita harus membuat sebuah guideline yang jelas. Jadi di Jogja itu sudah kita buatkan guideline bagaimana kawasan sumbu filosofis itu adalah desainnya pasti seperti ini. Kemudian kita juga desainkan jalan-jalan utama Kota Jogja yang tujuannya adalah ketika nanti wisatawan atau tamu atau pengunjung yang datang ke Jogja itu kan pasti melewati jalan utama. Dia akan langsung melihat Kota Jogja ini visualnya langsung terlihat dan terasa. Termasuk nanti masuk ke kawasan Kota Baru, ini adalah guideline-nya bagaimana di sini kita sudah buatkan kawasan filosofis seperti apa, kawasan pendukung filosofis seperti apa, jalan utama harus seperti apa, dan Welcoming Street itu adalah batas antara Jogja Solo, Jogja Sleman, Jogja Bantul, Jogja Kulon Progo itu memiliki satu guiding yang jelas. Dan ini adalah desain landscape atau jalan pedestrian yang ada di jalan utama Kota Jogja, di mana waktu itu kondisinya menarik adalah pohon ini tidak sejajar dengan pedestrian, ada yang maju mundur. Akhirnya kita konsepkan bagaimana caranya ruang untuk pedestrian menjadi lebih luas. Jadi di sini kita coba area landscape diperkecil ketika tidak ketemu pohon. Kemudian kita tambahkan tatanan landscape karena di Jogja ada guideline bangunan cagar budaya di mana desain furniture harus mengikuti bangunan yang ada di sekitarnya. Kemudian nih ketika sudah jadi selesai, kita buat satu landscape baru di sini menggunakan konsep turf paved di mana kita membuat land structure karena kita ingin menggunakan konsep gundukan. Jadi existingnya ini adalah kondisi salah seperti yang ada di Malioboro. Jadi tanaman itu sudah tertaruh di atas permukaan. Nah, oleh karena itu kondisi yang sudah salah ini kalau kita tata benar itu akan banyak sekali pohon yang kemungkinan bisa roboh. Nah, di sini kita berbicarakan bagaimana caranya landscape tetap bisa menyatu dengan pohon tanpa merusak ide-ide dasarnya. Jadi kita buat semacam gundukan dengan konsep perkuatan struktur dari turf paved.
Dan di kawasan pedestrian kita, untuk semua sistem penyiraman ini sudah menggunakan penyiraman otomatis, jadi semuanya sudah berbasis mobile. Aplikasi yang kita gunakan di sini adalah sprinkle aplikasi, jadi ini bisa dilihat di foto atau video saya, atau video yang digunakan, nanti ada ya. Aplikasi penyiraman tanaman, jadi sekarang di Jogja itu kita buat sistem di mana tidak perlu lagi ada mobil tangki untuk menyiram tanaman. Dan di sini terbukti karena ketika tangki itu menyiram, si peratanya itu sering meresahkan warga yang pejalan kaki lewat. Dan ketika menggunakan penyiraman otomatis ini, itu terbukti tanamannya jauh lebih subur daripada yang menyiram manual. Kemudian lampu, ini juga sudah kita kondisikan menggunakan smart grid, artinya adalah pengontrolan lampu ini bisa dari kantor. Bahkan yang terbaru sekarang kita sudah menggunakan handphone untuk mengatur lampu-lampu yang ada di Jogja. Ini adalah kondisinya ketika desain dan ketika sudah jadi gambarannya. Ini adalah kondisi awalnya dulu, bisa terlihat bagaimana kondisinya seperti ini, pedestrian waste-nya sempit, kemudian manhole-nya itu naik turun, drainasenya bolong, bisa kebayang lah kondisinya itu nggak nyaman seperti ini, nggak ada yang jalan ya cuma karena pegawai di situ dan kepaksa gitu loh. Bahkan becak juga bisa masuk, kemudian yang disediakan sarana tempat duduk tapi nggak dipakai, malah gojeknya duduk di pot yang bukan untuk duduk, jadi semacam tidak nyaman juga, tidak ada hierarki yang jelas. Nah, setelah kita tata, kemudian setelah terbentuk, ruang jalan ini mulai direspon oleh masyarakat. Artinya, di sini ada sedikit inovasi dari Malioboro, di mana bedanya adalah ornamen yang ada, kita mulai mengangkat tema kota. Jadi tema kota Jogja secara global atau general kita masukkan, kemudian ditambah dengan konsep lighting yang berbeda dengan di Malioboro. Jadi konsep di Jogja ini semua lampu adalah warm white, jadi itu menjadi salah satu guideline yang kita rencanakan. Kemudian titik-titik lampu ditambah dengan suasananya, dan ini menjadi PR di tahun 2021 sekarang, di mana setiap perempatan kota Jogja kedepannya akan bebas dari tiang listrik. Jadi tiang listrik ini nanti akan kita turunkan di tahun ini, jadi di perencanaan yang Sudirman sisi berikutnya. Jadi di tahun yang sekarang sudah terpasang, itu sangat tidak bagus sekali karena ya view-nya seperti ini. Kemudian kita berikan signage yang jelas, dan yang menarik adalah ketika pedestrian Sudirman ini sudah jadi, pemerintah ternyata merespon dengan adanya Car Free Day. Jadi Car Free Day ini hanya ada di Jalan Sudirman, di mana di situ pemerintah membuat program untuk ya, masyarakat bisa beraktivitas lah untuk memecah kemacetan atau kepadatan yang ada di Malioboro. Dan yang menarik adalah ruang jalan ini direspon dari berbagai kalangan, mulai dari anak kecil, orang tua, muda, itu turun semuanya ke ruang jalan. Jadi bisa terlihat yang ada di foto ini bagaimana anak-anak dan wanita bisa berada di ruangan, karena kita perlu ketahui, semakin banyak wanita, anak kecil, dan orang tua berada di satu ruang, itu artinya adalah ruangan itu semakin nyaman, karena standar kenyamanan untuk wanita ini sangat tinggi, sehingga itu bisa menjadi indikator ruangan ini sukses atau tidak. Dan dari foto-foto kita bisa lihat beragam banyaknya anak kecil, kemudian dari wanita yang berada di ruang publik kita. Selesai menata. Mohon maaf Mas Gusma. Oh iya, selesai ya? Oh iya, udah gak apa-apa. Mohon maaf saya putus gitu, karena apa ya, sudah mulai larut, okay. Dan kita perlu waktu untuk ngobrol-ngobrol nih. Sebenarnya Okay, gak apa-apa. Masih, ya sebenarnya saya sayang juga gitu, karena di belakang-belakang tuh tambah seru, ada cerita Mas Gusma. Gak apa-apa. Saya stop ya ini ya. Iya. Ya. Okay, stop. Terima kasih. Ya, sebenarnya di belakang-belakang tuh teman-teman ada cerita tentang proses beliau mendesain ulang kawasan Tugu, kemudian ada tentang desain public space di Mangunan, dan juga ada tentang toilet yang di bawah tanah itu ya, Mas. Kemudian ada juga satu proyek beliau yang di luar Jogja ya, Mas.
Cuman karena kita keterbatasan waktu ya, mungkin semoga kita nanti ada dapat kesempatan lain kali bertemu siap. Mas Gusma lagi dan ngobrol itu. Nah, sekarang nih udah ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman. Mungkin sebelum ke situ saya pengen apa ya menyampaikan apresiasi karena saya dulu juga kuliah di Jogja. Saya nggak nyangka ternyata prosesnya itu panjang banget gitu dari mulai mendesain kemudian akhirnya desainnya terrealisasi itu literally dari saya masuk kuliah sampai akhirnya lulus gitu baru kesampaian gitu desainnya terwujud. Nah, saya juga sebenarnya ada pertanyaan tapi mungkin kita masuk dulu ke pertanyaan dari teman-teman. Nih ada Wijat Moko. Dia bertanya, kalau melihat siklus pembangunan Jogja, kawasan Tugu beberapa tahun kebelakang sempat mengalami perubahan desain, dan ini adalah yang paling terbaru. Apakah ada kemungkinan di tahun mendatang kawasan Tugu sampai dengan Malioboro akan berubah desain lagi? Nah, mungkin bisa share screen lagi, Mas, untuk memperlihatkan loh, kan, gimana before dan after. Gitu. Tugunya kan belum disampaikan, kok ada pertanyaan Tugu nih? Sebagai konteks aja nih, before after Tugu, kawasan Tugu sekarang ya, gimana? Kalau pertanyaan dari ini sih, ke depan tidak akan ada lagi perencanaan di kawasan yang sudah tertata. Karena misalnya ya titik nol itu yang menarik adalah titik nol itu kan setelah selesai kita bangun waktu itu menggunakan batu kubus 20-20-20 ya. Jadi yang tebal supaya tidak pecah. Pernah satu ketika itu ada satu batu itu retak. Kemudian ketika mau diganti, yang ganti itu adalah Dinas PU Kota, tapi harus izin ke Dinas Kebudayaan Provinsi. Dan ternyata itu tuh tidak boleh diganti dengan material yang berbeda. Harus diganti dengan material yang sama. Jadi artinya memang dari Dinas Kebudayaan sendiri sudah membawa Malioboro ini ke tentative list UNESCO. Artinya memang di kawasan ini ya sudah dicanangkan sebagai kawasan yang fix menjadi kawasan yang seperti ini sampai dengan kedepannya. Jadi sudah dicanangkan seperti itu. Oke, berarti yang sudah terdesain ulang tidak akan dirubah lagi ya, Mas? Iya. Ya. Jadi yang sudah terdesain ulang tidak akan dirubah lagi. Tapi kalau perbaikan itu pasti masih dilakukan. Karena di Jogja ini begitu ada komplain, itu warga sekarang sudah punya semacam ini aplikasi. Jadi tinggal di foto, langsung dikirim, itu langsung masuk ke dinas. Nanti dinasnya mana, itu langsung tertuju. Jadi si Pak Wali atau Pak Wali biasanya langsung nunjuk tuh, nih dinasmu kerjaan nggak benar, langsung dibenerin. Jadi memang komplain, makanya tadi saya bilang, penataan di ruang publik ini yang berat adalah ketika ada sedikit saja kesalahan di situ, itu yang komplain itu langsung satu kota gitu loh. Jadi bagaimana ketika mendesain ini sangat berhati-hati, terutama di desain yang itu ya. Cuma sayang waktunya udah habis ya, jadi nggak bisa cerita. Mungkin bisa share screen sebentar, Mas, memperlihatkan gitu, sekilas, iya, sebelum didesain ulang dan setelah didesain ulang. Presentasi lagi nih berarti nih. Dikasih lihat aja, Mas, kayak gini loh dulunya, sekarang kayak gini. Sudah kelihatan? Sudah. Sedikit aja. Ini untuk yang animasinya. Jadi desain yang kita... Sudah. Nah, ini adalah animasinya. Jadi waktu itu kita sering diminta oleh beberapa masyarakat presentasi. Maaf, Mas, volumenya terlalu besar. Bisa dikecilin. Sudah. Jadi waktu itu kita itu sering diminta untuk presentasi. Kemudian karena capek kan kalau presentasi harus gimana nih, harus bawa ini satu-satu. Akhirnya kita buatkan videonya. Jadi di video ini langsung memperlihatkan bagaimana kawasan Tugu ketika sudah tertata. Dan dari sini memang respon dari masyarakat Jogja antusias sekali waktu itu.
karena yang dulunya tugu ini tidak bisa digunakan sebagai ruang publik mereka, kini menjadi ruang publik idola ibaratnya, karena di sini banyak sekali space-space yang kita ciptakan untuk mereka bisa kongko-kongko. Jadi kembali lagi pada budaya masyarakat Kota Jogja itu budaya kongko-kongko. Kemudian di tugu itu kita juga mengusulkan, karena kawasan Sudirman ini termasuk kawasan inti pusat kota, kita juga menata aturan bagaimana bangunan yang ada di sini harus membuka pagarnya. Jadi pagar itu harus dibongkar, tidak boleh ada lagi pagar seperti di jalan-jalan di Singapura. Jadi orang bisa mengakses masuk atau visualnya lebih luas. Nah, yang menarik di tugu ini juga ketika tatanannya sudah kita tata semuanya, kita juga menambahkan lighting-lighting. Jadi nanti di sini ada view yang harus saya sampaikan. Karena di kawasan tugu ini tidak hanya kita menata ruang atas, tapi di sini kita juga menata ruang bawah. Nah, ruang bawah itu apa toh? Jadi di tugu ini adalah ternyata kita waktu itu kan menurunkan PLN. Jadi konsepnya karena di perempatan tugu itu dulu visualnya itu kotor sekali ya, seperti ini, banyak sekali visual atas, banyak kabel-kabel, dan itu kalau untuk foto udah pasti nggak bagus. Nah, yang menarik adalah ketika kita menata untuk PLN, kita turunkan kabelnya ke bawah, itu kita nemu terowongan. Jadi di Jogja itu, ini kasusnya hampir sama ketika kita menata titik nol. Jadi kita menemukan terowongan, yang itu terowongan kalau di Jogja termasuk yang historis banget, heritage ya. Dan kita nemu gitu loh. Jadi ini yang saya tunjuk di foto ini adalah terowongan itu. Langsung kita panggil Dinas Kebudayaan waktu itu. Dan setelah itu kita coba diskusikan, ini apa toh? Dan Dinas Kebudayaan juga memberikan informasi, oh ini adalah ini. Akhirnya, ya sudah, solusinya bagaimana? Waktu itu kita langsung foto saja, dokumentasi, kemudian kita tutup lagi. Karena pengalaman kita dulu waktu di titik nol itu pernah ketemu seperti ini. Kemudian kontraktor yang mengerjakan tidak sengaja adalah menabrak. Jadi ketika menggali itu menabrak terowongan dan dia terjatuh, kemudian kesurupan. Jadi saya sampaikan kepada kontraktor yang sekarang, berhati-hati pada penataan di sumbu filosofis Kota Jogja, karena banyak sekali hal yang terjadi mungkin di luar dari yang biasa terjadi. Itu adalah gambarannya. Jadi ketika visual fasadnya seperti ini, kita tata, ini pas proses konstruksi jadi hilang. Ini cuma metodenya. Dan yang kita kenalkan di sini adalah pengembangan dari terraso. Jadi terraso itu sudah kita upgrade lagi menjadi namanya porus terraso, di mana terraso ini dia bisa memiliki kemampuan untuk memasukkan air. Artinya adalah bagaimana porus ya, setelah porus itu kita coba pelajari, jadi zero runoff tetap kita pegang di sini. Ini detailnya, landscape, kita tetap penyiraman otomatis. Jadi penyiraman otomatis Kota Jogja itu berbasis handphone seperti ini. Hanya dengan satu klik itu kita langsung bisa lihat nozzle yang ada itu langsung menyiram otomatis. Dan ini adalah salah satu aplikasi yang sedang kita coba gerakkan ke seluruh Kota Jogja, bagaimana kedepannya di Jogja itu penyiraman sudah otomatis semuanya. Nah, kemudian ini tadi yang pagar dibuka, jadi pagar di Jalan Sudirman itu dibuka, tapi kita berikan keamanan juga menggunakan CCTV yang terinstal pada lampu. Jadi memang secara konsep kita benar-benar memikirkan security-nya. Termasuk isu social distancing, jadi kita buat namanya social distancing bench. Jadi bagaimana tempat duduknya itu memang sengaja dibuat tidak bisa untuk duduk jajaran. Dan setelah terpasang itu langsung warga sekitar pada coba uji coba duduk, tapi kok ya bisa gitu duduk di tengah padahal posisinya sudah sangat susah itu. Ya, ini termasuk menarik juga sih bagaimana sudah didesain supaya social distancing, tapi ternyata memang ya balik pada perilaku ya. Ini adalah gambarannya ketika proses, kemudian ketika desain, dan ketika jadi. Lightingnya tetap kita pertahankan. Secara visual pedestriannya, ini yang ke arah jembatan menjadi seperti ini.
bulan yang ada di Malioboro kita upgrade. Jadi yang kemarin hanya kentengan, ini ditambah dengan lighting. Dan ini visualnya ketika malam hari. Jadi di pedestrian waste-nya, di area landscape kita tambahkan lighting. Ini fotonya Pak Gono, salah satu fotografer Kota Jogja. Di mana Kota Jogja ketika selesai ditata ini langsung sempat viral dan ramai sekali. Akhirnya ini ditutup. Jadi karena waktu itu peningkatan COVID di Jogja sangat besar sekali, sehingga sangat disayangkan adalah ini ditutup. Jadi memang belum sempat dirasakan dalam waktu yang lama. Jadi ini gambarannya ketika sudah tertata untuk Kota Jogja menjadi seperti ini. Dan konsep lighting yang kita tidak boleh menyorot tubuh secara langsung, karena memang secara filosofisnya tubuh ini tidak boleh kena cahaya. Jadi yang kita nyalakan itu adalah warna atau cahaya pada sisi bagian bawahnya. Kemudian setelah tertata, ya jadinya seperti ini. Itu sih Mbak Ani. Oke, terima kasih pengaparannya sekali lagi Mas Gusma. Jadi semoga teman-teman yang bukan dari Jogja atau yang pernah ke Jogja tapi belum sempat melihat Jogja yang sekarang ya karena pandemi, dapat gambaran seberapa jauh ruang tunggu itu berubah gitu. Saya personally suka sih Mas, karena jadi lebih apa ya, tidak sesemrawut sebelumnya gitu. Nah, lanjut ya Mas, kita ke pertanyaan kedua. Okay. Dari Novi. Izin bertanya Mas Gusma, bagaimana seharusnya peran arsitek dalam tahapan manajemen proyek? Apakah hanya fokus di perencanaan atau harus terlibat hingga akhir proyek? Gimana Mas, apakah tergantung kontrak atau kita bisa menawarkan jasa lebih gitu atau gimana? Jadi sebenarnya kalau di perencanaan itu sendiri, dengan karena kita pemerintah ya, itu nanti memang sudah ada kontrak untuk pengawasan berkala. Jadi biasanya pemerintah itu ketika dia melelangkan sebuah paket pekerjaan, itu sudah ada paket-paket untuk pengawalan sampai akhir, karena itu adalah tanggung jawab dari perencana. Artinya sebagai arsitek itu kita bertanggung jawab dari awal. Jadi ketika proses desain, kemudian survei, karena yang sering terlewat adalah proses survei itu, seperti misalnya desain pedestrian, yang paling susah itu bukan ketika kita mendesainnya, tapi ketika kita tidak tahu ruang bawah tanahnya itu seperti apa. Jadi seringkali info data itu tidak akurat. Baru di Kedok itu sudah ketemu pipa PDAM. Nah, ketemu PDAM ini harus rapat lagi, diskusikan lagi. Jadi yang paling berat itu lebih ke diskusi dengan berbagai instansinya. Karena kita mendesainnya adalah di ruang publik. Berbeda dengan ketika kita mendesain rumah tinggal misalnya, itu kan satu ruangan atau satu zona sudah dikondisikan. Jadi enak sekali lah kita mau ngapain terserah, tapi ketika di ruang publik ada PKL-nya, ada nanti ketemu dengan siapa lagi, itu pasti akan ketemu masalah gitu loh. Jadi kalau saran, memang tujuannya pengawalan sampai akhir itu karena di lapangan sering terjadi permasalahan. Jadi permasalahan itu walaupun kita sudah menggambar detail, ternyata ketika di lapangan itu biasanya menemukan sesuatu, dan di situ adalah peran arsitek untuk memutuskan ini harus seperti apa. Misalnya desain harus dikurangin sedikit atau harus ditambahkan, itu adalah keputusan dari arsitek. Jadi memang kalau saran, dia harus mengawal sampai di akhir agar sesuai dengan yang kita inginkan. Kayak gitu sih. Oke, cukup ini ya, komprehensif ya jawabannya. Nah, ini lanjut ke pertanyaan dari Risma. Saya sambung sedikit ya, dari tadi pemaparan Mas Gusma yang saya tangkap itu Mas Gusma memulai dari sayembara, kemudian dari sayembara itu dikontrak untuk membuat desain yang lebih komprehensif, kemudian dari situ proyek-proyek lain masuk nih. Nah, pertanyaan dari Risma, apakah proyek pemerintah yang didapat Mas Gusma itu dari PL atau lelang? Dengan desain dan detail yang luar biasa, serta pemikiran yang dalam, sangat disayangkan jika PL aja yang nominalnya kecil. Gimana nih Mas tanggapannya? Jadi gini ya, saya share screen lagi ya. Boleh. Oke, jadi yang proyek selanjutnya ini adalah proyek tunjukkan langsung, PL ya. Ini itu waktu saya di Jakarta, saya ditelepon langsung oleh kepala dinasnya, Dinas Pariwisata waktu itu, dia langsung
minta tolong, ini saya punya set di hutan pinus, isinya pohon semua, terus ini dia pengen nata. Jadi kenapa kok saya senang dengan yang PL atau tunjukkan? Itu karena terkadang mereka itu sedang mengalami masalah yang sangat berat gitu loh. Jadi kita ini datang sebenarnya cuma untuk membantu, karena kalau kita tidak mengambil pekerjaan yang memang nilainya kecil, kota kita juga akhirnya yang mengerjakan ya konsultan atau perencana yang gitu-gitu, nggak ada keberanian dalam mendesain. Akhirnya kenapa kita lebih memberanikan, lebih baik kita PL tapi itu setnya sekalian menantang dan itu set yang berat kita selesaikan, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat. Contohnya ini di hutan pinus Mangunan itu, ini kita coba titikin semua pohon hutan pinus itu kondisinya seperti itu, terus desain kita itu membuat jalan setapak sama membuat amphitheater. Jadi kita buat desainnya itu seperti ini. Jadi kita buat desain di mana semua view bisa melihat panggung, kemudian tidak ada yang boleh menebang pohon, dan setelah jadi visualnya seperti ini. Jadi dari mulai konsep, kemudian mulai ketika pembuatan di lapangan, bikin jalan ini, kita menggunakan tali rafia waktu itu. Jadi kebayang ya, jadi tali rafia kita ikatkan satu-satu, oh ini landai. Mulai masuk ke perencanaan, masuk di lapangan, jadi memang benar-benar tim kita memikirkan bagaimana kondisi lapangan sampai dengan keperencanaan. Jadi yang menurut saya menarik dari proyek-proyek PL itu terkadang adalah ada kondisi yang kadang pemerintah itu sudah hopeless. Kipie ya Mas, aku duit seperti ini, terus ini harus diapakan. Nah, kita datang untuk memberikan gambaran. Jadi ini di hutan pinus Mangunan itu visualnya menjadi seperti ini sekarang. Jadi mulai kita berikan aktivitas-aktivitas seperti ya kalau biasa anak muda zaman kini lah ya, objek yang menarik, kemudian ada fasilitas, dan ini yang menjadikan bagaimana mulai banyak beberapa klien kita dari pemerintah yang lebih suka penunjukan langsung dikarenakan lebih jelas. Bedanya adalah ketika lelang, ini adalah contohnya lelang di Bengkulu, pekerjaan lelang ini ya kita masuk ke kota luar ya. Yang menarik, kenapa saya juga ambil, karena proyek ini belum pernah ada sebelumnya, di mana kita perlu semacam referensi untuk sudah pernah mengerjakan yang seperti ini. Jadi membuat semacam jogging track tapi di danau. Nah, kalau yang ini tadi jogging track di kawasan pinus. Nah, kalau ini saya tertarik adalah karena membuat jogging track tapi di danau, dan itu adalah menggunakan struktur floating. Jadi waktu itu kita benar-benar nggak tahu ini impossible atau bisa, ternyata bisa. Jadi ternyata kita cari ada namanya kubus apung, dan kita cari vendornya, kita cari, ternyata ini memang sering dibuat di berbagai dermaga atau pelabuhan, dan ini di Bengkulu sudah mulai dilaksanakan. DED-nya sudah jadi tahun lalu, sudah mulai fisik. Ini menjadi menarik sekali karena membuat kawasan pedestrian tidak hanya di darat tapi di danau. Jadi kadang saya juga memilih pekerjaan yang menurut kita menantang, menarik, tapi bisa menjadi referensi untuk diceritakan gitu loh. Jadi sebenarnya dengan kubus apung ini sendiri kita bisa membuat arsitektur di atas air. Jadi memang akan ada banyak inovasi-inovasi lagi yang bisa kita keluarkan setelah adanya desainnya seperti ini. Mungkin gitu, Mbak. Oke, berarti nggak cuma penunjukan langsung, tapi lelang juga, jadi dua-duanya ya Mas, gitu. Karena masing-masing ya ada tantangannya tersendiri. Terus Mas, kalau saya boleh bertanya nih, sedikit agak beda dari topik pertanyaannya. Kan yang desain kedua yang ditunjukkan barusan itu kan tidak di Jogja ya, itu di luar, di daerah yang di daerah yang Mas Gusma itu tidak familiar secara kultural dibanding kalau Jogja, tempat Mas Gusma lahir. Nah, kalau di Jogja saya melihat tadi kayak totalitas banget mendesainnya, dari apa ya, pokoknya kayak benar-benar paham sampai dalam banget gitu tentang kultur, misal dari kultur pedagang dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika mendesain di tempat yang culturally tidak related to Mas Gusma itu, tips and trick-nya gimana Mas?
Kalau kita ini memang beratnya ketika mendesain di luar pulau, itu tetap mau tidak mau kan harus datang dulu ke sana. Kemudian survei, memang sama sih prosesnya. Jadi hampir seminggu, 2 minggu itu dihabiskan untuk di sana dulu, pemetaan. Kemudian yang sering terjadi ketika di daerah, ini kan daerah ya, daerah yang kadang susah untuk mencari material, harus survei untuk materialnya. Kemudian kalau harus impor dari Jawa ke sana kan impor. Nah, itu harus yang seperti apa, terus vendornya dicari, bisa nggak impor ke sana, harganya seperti apa. Jadi teknisnya memang lebih banyak dipikirkan yang seperti itu. Yang intinya adalah bisa terbangun di sana. Kemudian budayanya kalau kita lihat, rata-rata ketika proyek pemerintah itu hampir sama di setiap daerah. Hanya bedanya adalah kadang di sana nanti ada request tidak untuk masukkan unsur budaya lokal. Kalau misalnya ada, itu nanti tinggal kita masukkan. Tapi kalau tidak, kita bisa mendesain seperti yang keinginan kita sendiri. Jadi misalnya contoh salah satu pekerjaan kita yang budaya tapi sedikit menyimpang itu adalah di pekerjaan yang nah ini di arsitektural. Jadi ini adalah toilet bawah tanah di depannya Bank BI. Jadi bisa kebayang kawasan BI sendiri adalah kawasan kolonial dan kawasan ini memang berada di depan Fredeburg juga, jadi kawasan kolonial, tapi kita bisa memberikan desain yang sifatnya adalah modern, jadi transparansi seperti di Jakarta. Karena waktu itu kita juga paparkan ke gubernur, secara konsep adalah kita menceritakan, kita ingin toilet ini nantinya tidak seperti terlihat, seperti sebuah toilet, tidak ingin dia menjadi satu masa sendiri, tapi dibuat transparan supaya bangunan yang ada di kanan dan kiri itu tetap terlihat. Jadi konsepnya makanya dibikin kaca, transparansi, dan kita tambahkan incline wheelchair lift. Jadi kursi roda pertama di Indonesia yang fungsinya adalah untuk mengangkut difabel untuk bisa turun ke bawah tangga. Begitu sih gambarannya. Jadi memang kalau dari kita sendiri, ide-ide atau gagasan itu tetap kita sampaikan. Jadi bagaimana ketika kita sudah punya ide, ya udah sampaikan aja. Tergantung nanti tinggal kepala pimpinannya itu tertarik dengan ide kita atau tidak. Jadi modelnya itu ketika mereka tertarik, kita akan lebih antusias. Tapi begitu kita sudah punya ide, dia tidak tertarik, kita tidak akan berpikir untuk susah-susah lagi di situ. Langsung move on ya, Mas? Iya. Oke, terima kasih jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Dara. Hai Mas Gusma, pembahasannya menarik sekali, terima kasih. Saya melihat bahwa perubahan di Jalan Malioboro mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di daerah tersebut. Menurut Mas, bagaimana mengatur kenyamanan walkability di sepanjang Jalan Malioboro terhadap pengaturan parkir yang tadinya benar-benar crowded dan mengganggu kenyamanan? Apakah kantung parkir yang disediakan itu memang sebenarnya sudah tersedia atau adakah penyelesaian desain lainnya yang ditambahkan oleh tim Mas Gusma? Jadi kalau untuk ngomongin parkir ya, oh berarti saya lanjutin lagi ini ya, karena presentasinya ya berlanjut sih. Kayaknya pertanyaannya emang sengaja dibuat untuk ini deh, presentasinya lanjut ini ya. Kebetulan ya. Yang sangat asik. Jadi ceritanya itu kan toilet titik nol ini dibuat karena waktu itu isu ruang publik itu harus menyediakan fasilitasnya. Si toilet ini adalah untuk menjawab di titik nol karena waktu itu kan tidak didesain toilet. Ini dia mampu menampung sampai 2.000 sampai 3.000 orang, itu adalah hari biasa. Bahkan ketika peak season Sabtu Minggu bisa sampai 4.000 sampai 6.000 pengunjung. Jadi bisa kebayang toilet yang ada di titik nol ini bisa menampung sangat besar sekali dari sisi pengunjung yang masuk. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana penataan Malioboro itu harus didukung oleh gedung parkir. Jadi ini adalah gedung parkir yang kita desain setelah, yaitu jadi memang setelah Malioboro itu selesai, kawasannya ikut ditata. Jadi ini termasuk yang ditata adalah gedung parkirnya. Jadi gedung parkir kita tata. Cuma yang menarik atau menurut saya rada sering terjadi blunder, itu terjadi di tim pembuat master plan yang sebelum DED ini. Jadi kadang dari instansinya itu hanya melihat misalnya ada satu ruang untuk 20 mobil,
ketika itu ditata menjadi gedung parkir, ya 20 bel dikalikan ke atas. Padahal kenyataannya ketika masuk DED, gedung parkir ini tidak bisa kayak 20 kali 20 jadi 40 mobil, karena ada ramu harus ke atas, sirkulasi, dan diskusinya lebih ramai yang kayak gitu. Artinya bagaimana gedung parkir ini kita buat tetap bisa menampung parkir ideal. Kemudian kita tambahkan juga untuk lantai 2 dan 3 untuk motor dan lain sebagainya. Jadi perkembangan tempat parkir di Jogja ini yang kita tata, selain yang tadi parkir base, ini adalah parkir untuk sepeda motor. Kemudian ke depannya, tempat-tempat parkir ini juga kita usulkan untuk tidak hanya bergantung kepada pemerintah. Artinya, memang kalau kita mengandalkan pemerintah, bisa kebayang, ini di tahun 2016 lagi perencanaan, 2017 masuk di DED, 2018 lagi kebangun. Jadi perlu waktu yang cukup lama untuk bisa membuat atau menampung satu gedung parkir. Sedangkan kalau kita buat aturan atau perda, satu kawasan dibolehkan untuk parkir dengan konsep harus ada misalnya tempat toilet, tempat untuk menaruh motor seberapa banyak, mobil seberapa banyak, itu bisa mengandalkan dari warga atau masyarakat untuk berkontribusi menjadikan rumah mereka sebagai tempat parkir. Kemudian tetap desainnya kita juga fasilitasi bagaimana ada untuk toilet, desain-desainnya juga dulu menggunakan konsep bata-bata, jadi sebelum bata ini populer sudah kita banyak gunakan dulu. Dan setelah tadi gedung parkir itu berada di ini sebelah kanannya X Indra, jadi saya lanjutkan karena tadi konsepnya pemerintah itu setelah selesai menata parkir, kemudian harus menata PKL-nya. Dan ini adalah tempat untuk menata PKL yang ada di Malioboro. Bagaimana dulunya adalah bangunan X Indra ini seperti ini ya, terlihat bagaimana gedung bioskop yang sudah terbengkalai. Kemudian kita tata menggunakan konsep dialog between old and new. Jadi bisa terlihat gambarannya sekarang, yang depan ini adalah framing untuk bangunan zaman dulunya, tetap kita pertahankan, kemudian kita tambahkan bangunan modernnya sebagai konstruksi dari yang kekinian. Jadi bisa terlihat sekali bagaimana perkembangan arsitektural di Jogja mulai dari penataan Malioboro dan sekitarnya. Jadi tidak cuma kita menata jalan, tapi juga menata bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Dan yang terbaru, ini adalah gedung PKK yang ada di Kepatihan. Jadi gedung PKK ini adalah gedung kantornya Bu Ratu, istrinya Bapak Sultan. Di situ waktu kita tata adalah kita menambahkan satu elemen landscape atau vertical garden dan green roof yang itu belum pernah ada di desain pemerintahan. Jadi ini sedikit saya putar ya, karena ini harus dilihat dengan video supaya terasa. Jadi desain ini adalah desain dari pemerintah. Desain dari gedung pemerintah yang kita coba masukkan elemen-elemen hijau, tapi benar-benar sudah di luar dari kebiasaan pemerintah. Jadi kita buat vertical garden di setiap dindingnya, karena tujuannya ini sisi utara, kena matahari langsung, sedangkan di dalam adalah ruang rapat. Sehingga kita mau tidak mau carikan penutup fasad waktu itu yang bisa menurunkan suhu sampai 2-3 derajat. Akhirnya kita buatkan vertical garden itu sampai atas. Ini gambarnya ini, dan di lantai 2 ini kita buatkan taman, karena PKK itu kan banyak ibu-ibu. Nah, di sini konsepnya bisa untuk yoga, bisa untuk senam, dan ini tepat berada di ruang kerjanya Bu Ratu. Jadi memang benar-benar salah satu desain bioklinik yang kita coba tawarkan ke pemerintahan. Dan yang menarik adalah ketika desain ini jadi, memang respon dari pemerintah sendiri sudah mulai antusias. Artinya, oh ternyata bangunan pemerintah itu tidak lagi kaku, tidak lagi harus seperti ini, tapi bisa loh untuk dibuat menjadi lebih kekinian, dan bahkan seperti desain-desain ya yang sudah sering kita lihat ya di Asdali dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana cara kita bisa mengajak mereka dan meyakinkan mereka
untuk bisa mendesain yang seperti ini. Ini gambarannya ketika foto-foto, ini yang membuatkan malah vendornya yang masang. Jadi si vendor itu dia yang mengiklankan sendiri proyek ini. Jadi kita cuma tinggal ambil aja nih dindingnya nih kayak. Nah ini gambarannya dari negara. Ini satu dinding itu kita buat semuanya virtual garden, ditambah green roof, itu benar-benar green roof. Barangnya seperti ini. Dan yang proyek kita yang di tahun ini, mungkin ini adalah karena Bapak Gubernur sudah periksa desain kita, kita next-kan lagi menjadi sesuatu yang lebih booming lagi, lebih besar lagi. Dan ini sudah paparan ke Bapak Gubernur. Ini coming soon, mana kota Jogja kita bawa kepada arsitektur yang menjadi sebagai salah satu upaya untuk meneguhkan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Pelataran Serawung hadir untuk menciptakan ruang publik berbasis budaya dan pendidikan dengan konsep ruang terbuka. Menggabungkan museum tematik, galeri, lanskap taman, ruang pendidikan, dan permainan tradisional menjadi satu. Museum tematik berbasis open dan partisipatori tersebut nantinya akan menjadi lahan edukasi masyarakat mengenai Pramuka dan Kris yang sangat lekat dengan kebudayaan dan sejarah Yogyakarta. Dilengkapi dengan fasilitas lainnya yang membuat pelataran Serawung menjadi destinasi yang cocok untuk semua usia. Memadukan konsep budaya dengan pendekatan arsitektural alam membuat pelataran Serawung menjadi representasi dari keindahan alam dan budaya Yogyakarta yang dapat dinikmati dalam satu tempat. Gambarannya seperti itu. Kalau untuk yang arsitektural, kalau untuk yang master plan ini sebenarnya sama ya, cuma lingkupnya lebih gede lagi dari pemerintahan, dan ini sudah mulai pembangunan fisik tapi belum selesai karena pengawalannya jauh lebih lama daripada yang ketika arsitektural ataupun interior. Ya gitu sih gambarannya. Oke Mas, itu yang pelataran Serawung itu lokasinya di mana Mas nantinya? Coming soon lah. Oh, coming soon. Oke, masih dirahasiakan. Ya, semoga teman-teman yang Jogja nih nanti yang bakal merasakan nanti jadinya seperti apa. Nah, ini ada dua pertanyaan terakhir nih dari teman-teman. Sebelumnya ada tanggapan, materinya minta tolong di-share nih. Boleh nggak Mas? Kalau ada yang minta materi nih. Boleh, tapi nanti ada beberapa yang tak delete dulu ya, okay. Karena ada beberapa yang belum boleh rilis keluar. Oke, nanti yang ingin materinya dibagikan, silakan bisa ini ya, chat ke WA Omah. Kemudian nanti kita data dulu, baru kemudian kita kirimkan. Nah, terus ada tanggapan, keren banget visualisasinya Mas Gusma, excited banget gitu. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya dari Fitriani. Halo Mas Gusma, bisa bahas tentang filosofi Jogja lagi? Mungkin sedikit ya Mas. Kebetulan saya tertarik dengan filosofinya. Bagaimana mempadupadankan filosofi dengan desain? Dan mengapa harus dipadupadankan? Jadi kalau di Jogja ya, filosofisnya itu kan hanya ada di Jalan Malioboro dari Tugu sampai ke Panggung Jogja. Artinya memang di kawasan itu, karena sudah turun-temurun ya, dari HP1 sampai ke sekarang, kemudian kita ini hanya mengisi dan menginterpretasikan berdasarkan data-data sejarah yang ada di zaman dulu. Artinya memang kadang filosofis yang kita yang ada dulu kemudian ditambahkan dengan desain kita sekarang itu memang kadang ada yang nggak matching. Tapi yang menurut saya paling penting adalah sejarah itu akan tetap menjadi bagian dari kita sekarang untuk tetap menjadikan pijakan kita untuk tetap bisa berlanjut ke arah kedepannya. Oleh karena itu, dari desain
atau filosofis budaya, biasanya kita hanya mencoba membuat cerita. Jadi di desain itu biasanya kita tambahkan cerita-cerita untuk memperkuat filosofis. Misalnya ada Honocoroko sebagai aksi sejarah yang kita taruh di sepanjang jalan Malioboro. Itu sebagai penguat bahwa memang aksaranya adalah aksara Honocoroko. Jadi mulai mengganti semua tulisan bahasa Inggris menjadi tulisan aksara Jawa. Kemudian menata bangunan. Jadi selain dari Malioboro itu tadi, sebenarnya kita yang belum saya masukkan di sini ada juga, itu adalah penataan fasad-fasad bangunan untuk sesuai lagi dengan kota Jogja pada zaman dulunya. Jadi memang susahnya ketika ngomongkan filosofis itu adalah ketika Jogja pertama kali dibuat, kan. Tapi saya yakin dengan perkembangannya zaman, kan arsitektur itu terus tumbuh. Misalnya contoh ketika ruko-ruko yang ada di Malioboro itu kan pada zaman Belanda. Jadi sejarah yang kita acu itu menambahkan filosofis dulu ditambah dengan arsitektur Belanda yang sudah ada. Artinya adalah pengkayaan lagi, jadi ada penambahan lagi. Dan artinya ketika kita mendesain di zaman yang sekarang, itu sebenarnya kita adalah memperkaya lagi dari filosofis yang mulai dari awal tercipta, sudah ada bangunan, kita tambahkan lagi dengan yang ada di sekarang. Jadi ini tidak akan bisa saling menyalahkan, tapi lebih ke konsep saling melengkapi. Karena kalau ini harus seperti zaman dulu lagi ya, pedestriannya itu kembali ke tanah, kayak gitu. Tapi kan kita melihat ini pada konteks yang sekarang, artinya adalah bagaimana desain kita ini lebih melengkapi ke filosofisnya. Jadi supaya cerita yang dari zaman dulu, zamannya Belanda sampai zaman now itu tergambar semua. Bahkan nanti ketika zaman mungkin anak cucu itu, Malioboro mungkin sudah, misalnya ya, ada teknologi bawah tanah menggunakan bor yang gede banget kayak di Jepang, mungkin bisa, di sini belum. Kalau di sana sudah bisa, mungkin ada wisata bawah tanahnya, melihat selokan tadi, saluran selokan yang gedenya hampir 2 meter itu mungkin bisa, ya itu kan siapa tahu gitu loh. Jadi memang akan ada banyak sekali yang mungkin di saat sekarang kita belum bisa, tapi di anak cucu kita mungkin bisa gitu. Jadi akan terus bertambah. Oke, saya termasuk yang setuju sih dengan bahwa desain itu sebaiknya, sebuah ruang itu sebaiknya apa ya, evolutif gitu, berjalan dengan seiring zaman gitu. Karena kan apa ya, yang menggunakan kan orang-orang yang hidup di zaman ini gitu. Ya, semoga menjawab ya pertanyaan dari siapa, di Fitriani. Nah, ternyata ada pertanyaan nyempil nih Mas, kalau boleh tahu apa aplikasi yang digunakan ini Mas? Terima kasih. Apa ya? Aplikasi yang mana? Nah, itu dia. Kalau mungkin itu anak-anak kantor ya biasalah, kalau untuk mengerjakan kerjaan pakai SketchUp biasanya. Kemudian kalau tim DED ya pakai AutoCAD. Cuma sekarang kan karena di pemerintahan itu sudah diwajibkan menggunakan Revit atau BIM ya, itu kita sudah beralih ke Revit. Artinya memang beberapa pekerjaan, terutama gedung itu sudah Revit. Nah, jadi basisnya BIM semua. Kalau untuk analisis tadi Mas, seperti yang dilakukan di Malioboro untuk itu tesis saya pakai Corel itu. Oh gitu, manual. Oke, okay. Semoga terjawab pertanyaannya Panji. Nah, Wiji Astuti bertanya, menurut Mas Gesma bagaimana kemudian respon sebuah desain ruang publik terhadap post-COVID-19 seperti saat ini? Tadi sudah dijawab sedikit dengan adanya kursi. Sudah ya? Itu ya, mungkin di bentuk desain yang lain. Nah, ada gak, yang menarik itu ketika COVID pertama kali dulu keluar itu kan saya langsung ditelepon kepala UPT-nya Malioboro, minta tolong untuk suruh desainkan ini tempat cuci tangan. Nah, saya menolak karena saya tahu dulu di Malioboro itu tidak saya buatkan saluran untuk air bersih. Artinya memang nggak bisa kalau kita langsung bikin saluran-saluran untuk cuci tangan, nggak bisa. Akhirnya kan mereka inisiatif bikin sendiri. Jadi kalau sekarang saya agak kecewa ya, karena bentuknya box drum gede banget itu dan fasad jalan jadi nggak menarik lagi. Makanya di desain sekarang yang di era yang baru itu selalu kita tambahkan untuk penataan pedestrian sudah di era COVID. Artinya untuk tempat cuci tangan, kemudian jarak tempat duduk itu sudah kita desainkan semuanya. Jadi memang sudah
desain sekarang sudah berbasis pada desain grafis, tapi nggak keluar di materi yang ini, itu di materi pedestrian. Oke, wah ini menarik, semoga one day bisa sambung lagi nih. Jadi berarti ini ya, nggak semudah itu ya Mas untuk mengaplikasikannya, perlu tektokan dengan dinas-dinas lain dan tentang perairan kota juga ya Mas. Kemudian ada tanggapan dari Kak Kano yang mengisi materi pertama, mantap Mas Gusma, panutan katanya. Terus dari Risma yang tadi bertanya tentang PL dan lelang, dia bilang jadi pengen ke Jogja. Kemudian tanggapan soal pertanyaan dia tadi, aduh Mas, lihat hasil desain-desainnya tadi, kalau PL kayaknya nggak sebanding banget dengan hasil desain dan proses yang panjang. Sisanya banyak nombokin dan amal aja lagi. Salut lah kalau PL gitu. Kemudian Novia menambahkan, makasih Mas Gusma atas materinya. Riani Putri juga, keren Mas Gusma. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Tri. Terima kasih Mas Gusma, paparannya sangat memberi wawasan. Jika berkenan, saya ingin bertanya perihal desain, apakah dalam proses desain, Mas dan tim juga berupaya memberikan alternatif sebelum final? Kalau soal maintenance dan soal keterlibatan warga lokal, ketika tidak berbasis material lokal seperti ini, itu apakah ikut dipertimbangkan juga atau bagaimana? Nah, perihal vertical garden, bagaimana maintenance seperti kebanyakan yang didapati itu ada persoalan gitu, Mas? Oke. Jadi untuk yang proses desain, itu biasanya kita nggak pernah buat alternatif. Jadi kalau kita paparan, itu kita tim itu sudah berdiskusi dulu, kita udah datang ke set, udah bertapa lah ibaratnya lah, kemudian literatur sudah kita cari semuanya, terus kita pasti langsung menembak pada satu desain. Jadi desain ini yang merupakan sudah desain pemikiran kita, terbaiknya untuk set ini adalah seperti ini versi kita. Jadi ketika dia menerima, itu kita biasanya akan langsung tambahkan lagi dengan berbagai macam ide-ide yang lain. Tapi begitu sudah ditolak, artinya adalah orang yang kita paparkan ini mungkin dia belum sepreferensi dengan kita, atau mungkin dia tidak tertarik, karena ada ya di Jogja ini kan banyak kalangan-kalangan bapak-bapak yang mungkin seleranya lebih ke desain zaman dulu, itu juga ada. Jadi artinya selera. Jadi ketika sudah ketemu dengan klien yang tidak suka, biasanya nanti ya sudah mau nggak mau, artinya oh berarti di klien yang ini kita tidak bisa mengajak untuk bisa naik lagi, tapi ya sudah, akhirnya kita ngalah. Ya, dia maunya seperti apa ya sudah diturutin saja. Jadi memang itu tergantung dari kliennya juga. Tapi kalau sampai saat ini, kita selalu desain itu satu, itu adalah desain dari pemikiran kita yang dari awal sampai akhir seperti itu. Dia kalau suka lanjut, kalau enggak ya sudah. Kita ya sudah, akhirnya kita enggak usah berjuang lagi gitu loh. Nah, kalau soal keterlibatan warga lokal ketika tidak berbasis material lokal, warga lokal itu karena ini proyek pemerintah ya, jadi begini, pemerintah itu kadang warga lokal itu juga dimanfaatkan. Seperti misalnya adalah ketika contoh penataan Malioboro. Tapi ketika menata Malioboro itu yang memanfaatkan warga lokal itu bukan dari kita ketika perencanaan, tapi dari kontraktornya. Jadi kadang mereka menggunakan warga sekitar itu untuk membantu proses konstruksi, misalnya meng-hire beberapa warga untuk menjadi tenaga ahli atau tim di situ. Jadi pemberdayaan untuk masyarakat lokal itu kalau di perencanaan hampir jarang ya, tapi biasanya di konstruksi. Kemudian untuk vertical garden, nah ini yang menarik nih. Ya jelas kalau namanya vertical garden itu pasti masalah banyak. Tapi kalau masalah itu pasti harus ada solusinya atau titik temunya. Jadi vertical garden yang pertama kali kita bawa di Kota Jogja ini kan masih menjadi kontroversial nih. Dulu awal ditanam, pasti itu jelek. Semua yang awal ditanam, setahun, 6 bulan pertama lah ibaratnya lah, itu belum tumbuh. Jadi caci maki itu banyak sekali. Ini nanam apa toh? Udah tinggi 2 lantai, gundul semua, nggak ada apa-apa. Ya iyalah, karena namanya tanaman itu kan butuh proses, butuh waktu. Tapi begitu ini sudah 6 bulan, sudah mulai tumbuh kelihatan, ya mereka sudah mulai, kok jadi cakep ya. Itulah karena ketika menggunakan lanskap, itu kita perlu waktu. Dan maintenance-nya itu di rappling. Jadi
kalau ada tanaman atas itu yang ganti, itu dipanjat. Jadi itu menjadi tontonan yang menarik juga. Jadi kayak rappling di gedung. Dan itu termasuk masukan juga sih untuk kita arsitek ya, karena maintenance juga perlu dipikirkan, tapi ternyata sudah dipikirkan juga waktu itu kita memang kalau maintenance sebenarnya menggunakan scaffolding, tapi ternyata dari pihak klien yang menggunakan lebih memilih model rappling. Jadi memang terlihat keren sekali. Ada fotonya sebenarnya, mungkin besok di next. Karena setiap materi ini kan ada presentasi detailnya seperti Malioboro tadi, Mbak Niva. Cuma ini saya cut-cut saja sisanya, kalau disampaikan semua nanti bisa panjang, mulai dari konsep, gagasan, ide, ya banyak sih. Oke, terima kasih. Mungkin tadi yang rappling itu untuk ini ya, sekaligus hiburan gratis gitu, jadi dua pulau terlampaui sekaligus. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari teman-teman. Ada tanggapan dari Asa, bantu menjawab untuk videonya menggunakan Lumion. Ini mungkin teman dari ini ya, dari timnya Mas Gusma? Bukan. Ya, kemudian dari Fitriani, terima kasih Mas Gusma atas penjelasannya. Kemudian dari Yura, apik banget, matur nuwun Mas, gitu, dari Yura. Kemudian Fitriani, Fitriani meminta 3D animasi, itu boleh nggak Mas? Kalau animasi berapa udah yang kita upload, ada itu, bisa ditonton sendiri, di IG. Oke, di IG ya, Saudara Fitriani, ntar bisa dicek sendiri di Ardia, @Ardia saya Mas, kalau nggak salah. Ya. Pertanyaan terakhir dari saya, mungkin bisa dijawab singkat aja sekaligus menutup ya Mas. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat Mas Gusma itu tetap komit untuk mengerjakan dari satu proyek pemerintah satu dengan ke proyek pemerintah yang lainnya gitu secara terus-menerus gitu? Sebenarnya itu kembali ke sebelum tahun 2015 ya, karena saya dari kecil di Jogja, itu saya nggak pernah lihat ada di Jogja ini nggak ada satu yang keren atau menarik gitu loh. Jadi sebenarnya berawal dari situ. Nah, karena kuliahnya di arsitek, S2-nya urban design, kemudian dapat kesempatan untuk bisa menata gitu loh. Jadi kayak ya ini kayak momen yang tepat untuk yang dulu saya nggak pernah nemu, yang misalnya ruang publik itu kan hampir nggak pernah ada tadi Jogja dulu. Adapun itu mungkin nggak nyaman. Jadi belajarnya ruang publik ya kita bisa menciptakan ruang publik. Jadi bagaimana cuma semacam mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat ke pengalaman yang dulu pengen banget punya tapi nggak punya. Nah akhirnya bisa tersampaikan. Jadi mungkin lebih ke situ sih sebenarnya sih gambarannya. Oke, berarti memang ada apa ya motivasi dari dalam diri yang tumbuh sejak kecil ya Mas. Oke, semoga ini sesi ini bisa menginspirasi teman-teman dari berbagai daerah gitu untuk melihat daerahnya sendiri apa potensi yang ada di sana, kemudian mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama di kampus dalam desain-desain ruang kota, entah itu publik ataupun yang lebih privat lagi. Baik, menurut saya sekian dari kami, dari Omah Library. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ikut serta. Masih cukup banyak ini yang bertahan hingga jam segini. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih juga Mas Gusma atas materinya. Semoga karena ya banyak banget ya tadi ternyata yang belum diceritakan, semoga bisa kita sambung lagi lain kali. Saya kembalikan ke Dimas. Terima kasih Mas Gusma. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak Kak Gusma telah membagikan pengalamannya melalui cerita yang sangat menarik, menginspirasi, hingga mampu memantik api semangat belajar kami yang di sini untuk menggapai mimpi menjadi seorang arsitek yang baik dan lebih baik lagi. Tentunya masih banyak ya cerita-cerita yang ingin dibagikan, dan tentunya juga masih tersimpan ya rasa penasaran yang masih menganjal di dalam hati sahabat-sahabat sekalian, peserta-peserta yang di sini, untuk menggali lebih dalam proses berevolusi dari pembicara pada malam kali ini. Namun karena waktu telah memisahkan kita ya, tidak terasa kita telah mencapai akhir dari sesi acara Darah Muda pada malam kali ini gitu. Tentunya akan sangat ditunggu-tunggu gitu sesi Darah Muda selanjutnya.
Jadi dalam tugas selanjutnya itu akan diisi oleh Kak David Sampurna dari Baskara Desain gitu ya. Jadi Kak David Sampurna nantinya akan menceritakan tentang pengalaman berarsitekturnya ya dengan topik Yin dan Yang dalam Joint Leadership. Jadi jangan ketinggalan ya. Sebagai kenang-kenangan bersama seluruh peserta diharapkan ya untuk menghidupkan video untuk kita foto bersama. Oke. Satu, tiga. Oke, slide kedua. Oke, boleh menghidupkan videonya teman-teman untuk kenang-kenangan saat. Sudah selesai ya. Selamat malam dan sampai jumpa kembali di minggu depan di Darah Muda sesi ketiga. Terima kasih. Selamat malam.